Kepadatan jalur lalu lintas Sumatera menjadi perhatian khusus Satlantas Polres Sarolangun. Arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. AKP Jalil Sidabutar hampiri Terminal 1000 Sarolangun. Pada puncak arus mudik dan balik Idul Fitri 1443 Hijriah di Kabupaten Sarolangun, arus balik didominasi dipadati oleh kendaraan pribadi yang melintasi jalur Sumatera menuju Sumatera Barat dan Medan beserta Banda Aceh. Kasat Lantas AKP Jalil Sidabutar memberi himbauan dengan mendatangi Terminal 1000 Sarolangun dan selalu mengingatkan kepada setiap kendaraan yang masuk untuk tidak mengendarai dengan ugal-ugalan, karena keselamatan penumpang merupakan pokok utama. Pantauan kita arus mudik untuk di tahun 2022 ini terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah volume kendaraan. Tetapi di terminal untuk bus tidak ada peningkatan. Jadi kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas di Sarolangun. Untuk laka lantas, alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian. Sementara selama beroperasinya pos penjagaan di Sarolangun, dijelaskan Kasat Lantas hingga saat ini tidak ada arus mudik yang mengalami laka lantas. Kasat Lantas menghimbau agar para pengendara selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.